apa? Nama tajuk lagu tu. Lagu tahu tajuk dia. Tajuk eh. Asyik ya. Cinta dia ni jemur. Ha, asyik cinta. Di perjalanan rindu. Asyik cinta. Sekejap ah. Itu mau tajuk. Oh, tajuk. Lagu rancak ke sedih ke begitulah. Di perjalanan rindu tajuk rancak. Ha, tak ada sebab mak sebab aku akan terduduk depan ni. K dengan M. Jangan-jangan kita dengar chord K dengan M. K dengan M. Chord K dengan M dua chord je. K M K M E. K M E. Ha, okey. Okey. Okay. Itu nama plate kereta ke apa tu? Rancak, rancak, rancak. Okey. Rentak apa dia minta ni kali ni? Apa tajuk kat rancak tu? Apa tajuk lupa ni? Ha? Tajuk aku apa? Di perjalanan rindu. Ha, di perjalanan rindu. 1, 2, 3, 4. Malam ni havoc eh. Sebab ada twin berada di studio. Cuma pencapaian yang berbeza. Kerana abangnya adalah profesor dalam bidang vokalologi. Manakala adiknya adalah peserta Akademi Fantasia. Abangnya tak masuk akademi tuan-tuan sebab dia dah ada 6 juta ribu peminat. Cuma adiknya saja yang sekarang ni masih lagi mencari ruang untuk bertapak dalam ruang seni. Inilah kembar malam ini Amar AF dan juga Profesor Dr. Selamat Asrin di studio. Tak nak nak. Cakap Emma apa kau masuk apa? AM. AM. Aku tak payah masuk AM. Aku lagi top. Aku top dengan Wan Zia lagi. Majalah TV3. Ya, Mak jangan sombong, Mak. Baru start ni. Baru start like lah, Mak. Slow-slow. Baru start orang baru duk bagi like ni. Sabar, Mak. Walaupun ada perlumbaan yang ketara antara dua beradik ni, tuan-tuan. Dia ada perlumbaan yang ketara. Sebab Selamat sebenarnya tak apa suka saya jemput adik dia kemari kerana dia kata akan menggugat kedudukan dia. Tapi akhirnya dia bersetuju juga bahawa Amar perlu datang kerana saya kata dia tak bolehlah. Kau kan dulu apa Amar tolong kau banyak duduk rumah Amar semua. Yeah. Janganlah bawa persaingan sampai ke live. Okay. Jadi yeah. Mat, ha? Yeah. Aku mana ada duduk kat rumah Emma. Tak duduk lah. Yang duduk rumah Emma tu Asrin, aku Selamat. Salah orang. Dia sedikit hyper hari ni kerana telah menerima suntikan vaksin Sinovac yang pertama pagi tadi tepat jam 11 pagi lebih kurang. Dan dia rasa sangat bongkak tuan-tuan. Bongkak dia meningkat kerana bila dia sampai saja di sana ada 4 orang kenal dia dan memanggilnya profesor. Yang paling best tuan-tuan bila orang panggil dia, "Hello prof, hello prof." Dia reply balik kan. Mana ada suara orang lain sedap dalam Kuala Lumpur, suara aku lagi sedap. Saya punya malulah. Ya, orang tanya, Selamat jawablah. Oh, tak. Sampai orang yang last nak selfie dengan dia dekat Grab tuan-tuan. Orang tu kata, "Boleh ambil gambar?" Dia cakap sana, "Mana ada orang lain lagi sedap pada suara aku." Ayat yang sama untuk 4 teguran yang berbeza. Saya macam malu, muka saya merah, tapi orang tu kata, "Apa bang, kita faham dia. Profesor memang macam tu." Tadi cerita cerita Jena. Saya sebab apa suara saya tak tidur, nak kena cukup makan. Jangan makan pedas-pedas. Sili tu sikit je. Saya makan sili api 2 je. Tak boleh makan banyak. Okey, kita akan buat ni Amar. Ya, saya. Selamat adalah seorang guru vokal. Betul. Okey, kita akan mulakan latihan vokal untuk opening ni. Di mana kau bagi sikit bunyi vokal, nanti abang kau akan betulkan. Kau sebagai pelajar ya, betul. Abang kau sebagai profesor vokalologi. Kita mulakan dengan dulu lagu Sudirman. Kau bagi akhir dengar. Dia menyanyi lagu Sudirman dengan salah lah. Dia biasa kan menyanyi salah. Kau betulkan. Okey. Okey.
Saya pula nak nyanyi lagu Milik Siapakah Gadis Inilah. Okey. Suara dia bukan macam tu. Saya belum lagi, belum lagi. Belum lagi, dia ada nyanyi dulu baru betulkan. Ish, profesor. Nak belajar, nak belajar. Anak murid belum cakap. Dengar, pasang telinga. Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan sutera. Ingin hatinya ku miliki, apakan terdalam. Prof, suruh berhenti. Sedap tu. Tak boleh, tak boleh. Meremang dengan suara sendiri. Tak boleh. Sedap lagi arwah sedih ni. Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan sutera. Aku tak apalah. Tak, tapi cara dia memang macam lah. Lembut sikit. Ni. Oh, hidung. Macam mana? Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan sutera. Ingin aku yang kesambung aku dapat. Tapi teknik dia menyanyi salah, Mak. Oh, okey. Lagu Helicap pula. Kau menyanyi satu lagu Helicap? Senandung Semalam lah. Berirama Senandung Semalam, ku terkenang peristiwa silam di mana aku dan si dia cinta benar cinta. Betul ini dulu. Betul lah itu. Komen dulu. Betul betul. Tapi betul. Tak boleh ke, tak boleh lawan aku. Aku berirama senandung semalam, ku kekenang peristiwa silam di mana aku dan si dia cinta benar cinta. Kau mencurah apa yang dirasa, ku dibuai oleh angin senja. Oh budimu yang serius itu, akulah kasihmu kini. Full album lah. Full album lah. Dahsyat lah. Tapi yang tangan tu untuk apa, Mak? Untuk teknik macam mana? Teknik apa tu? Yang itu nak tarik. Nak tarik. Okey, tuan-tuan. Mak, aku minta dengan ikhlas lah, Mak. Apa kelebihan Amal sebagai penyanyi? Cantik. Tak. Saya masih Emma. Dia masih dia jumpa saya kat Bukit Bintang. Dia kat. Ada nak. Ada, kau kenal sama? Ya, tu suara tak sedap. Cakap main gitar macam mana. Dia kutuk aku. Tapi masih dia, aku ingat menang nombor satu. Rupanya menang nombor dua. Jatuh nombor dua. Kalau aku menang nombor satu, aku bawa Emma ni jadi apa? Jadi tukang urut aku. Bongkak betul-betul. Tukang urut ya? Kadang-kadang rasa macam terkeluar otak aku bergolek-golek. Aku nak kutip tapi tak boleh hadam lah aku punya statement. Tadi lah. Boleh. Tapi kau gembira Amal datang malam ni? Kau redor tak Amal datang ke studio malam ni? Tengok dari sini boleh tak? Tapi dari belakang boleh jalan. Belakang tak ikhlas lah. Belakang tak ikhlas, kau kata boleh jalan lah kau. Depan aku ikhlas, belakang. Satu orang tua tak boleh panggil macam tu, Mak. Biasa. Dia kan peringkat anak dengan dia. Biasa. Kau patut bimbing dia. You understand lah. I take you back, kau. Tak ada idea. Oh, tak ada idea. Okay. Kita akan dengar lagu terbaru Selamat yang baru dia kompos 5 minit sebelum on air. Khas untuk Nadira. Nadira kalau ada di sini, Selamat baru saja kompos lagu untuk you. Nadira, girlfriend baru dia. Nazira. Seorang anggota polis. Daripada Separenggam lah. Separenggam, okey. Nadira. Nazira. Yang tadi, kau menyanyi lagu Bila Kereta Rosak. Nanti. Nazira, selembutmu bagaikan sutera perlawanan. Jangan gagah dalam kehadiran. Ombak hatimu menyapa cita-cita. Bangun pagi engkau omak pembarisan. Engkaulah negara yang tercinta. Aku sanjungkan dirimu bagaikan perlawanan cinta. Engkau negara yang tercinta. Bangun pagi aku sokong. Baik tuan-tuan. No. Kerana Nadira seorang polis, jadi Bulan Merdeka Selamat gubah khas untuk Nadira anggota polis tu. Walaupun dia cakap kata tadi, aku tak nak polis. Aku takut. Kenapa cakap polis, Mat? Aku kalau polis lelaki takut, kalau polis perempuan takut. Polis perempuan takut lah. Sebab ada dulu ada kita orang ada peristiwa masa kita orang pergi Tioman tu. Mana cerita pasal perempuan polis tu?
yang dia bagi pakai baju tu, yang dia sebenarnya tu. Masa tu apa kita group basking lah pergi Tioman. Masa tu ialah masa tu polis pun kadang-kadang tak tahu, dia tengok macam apa selamat sini tengok nombor IC. Wish masa tu kita orang mostly 90-an lah. Lepas tu dia tengok selamat sini punya IC. Wish ini 68 legend ni. Lepas tu kita orang cakap ah, ini artis bang ni. Artis tak kenal. Tapi muka dia cuak lah bila nampak polis ni. Lepas tu bila dia dah apa goyang madu tiga tu, polis tu memang sanjung lah. Memang polis angkat lah. Memang legend lah. Nak buat cerita? Cerita? Saya sanjung. Saya sebenarnya bukan takut. Tapi jangan suit badan saya sekolah. Kalau suit badan saya memang saya naik angin. Saya kalau badan... Mak, apa kena-mengena Mak cerita kau sanjung waktu kau naik angin? Dia pulih, fokus Mak, fokus. Pulih naik angin, aku pun nak naik angin juga. Jangan macam tu Mak. Tuan-tuan ni aku kadang-kadang risau ni. Tahu Mak, kita lupakan bab Ustaz. Sebab kita live. Kita live. Aku mana nak dengar Amar nyanyi. Pasal aku dengar cerita-cerita je Amar. Amar, kau ambil gitar belanja nyanyi dulu. Amar akan belanja kita nyanyi malam ni. Sambil kita tengok Selamat membaiki vokal Amar. Kerana Selamat kata kalau Amar datang jumpa dia awal mungkin juara AF. Cuma Amar tak sempat lalui kelas vokal dengan Selamat. Jadi adalah gelincir-gelincir kata Selamat. Kita bagi Amar nyanyi dulu Mak eh. Kau jangan ada rasa apa-apa eh. Ikhlas tak? Ikhlas tak? Boleh? Boleh nyanyi? Aku rasa aku tak kenal Amal. Aku kenal Muhammad. Muhammad ni nama dia betul. Tak aku tanya kau terang-terang. Sepanjang kau kenal Amal, suara dia bagus tak? Ikhlas tak? Kau rasa suara dia jahat soalan tu. Ya. Dia boleh pergi jauh tak? Tak boleh. Dia boleh jauh kat Bukit Bintang je. Level tu lah baliknya. Okay. Dia boleh jauh. Kau ramak cakap macam tu Mak ni. Dia kalau nyanyi kat Bukit Bintang eh. Mak, tolong sikit Mak. Aku suara tak apa, suara kau bawa. Suara aku panggil orang. Dia nyanyi. Saya tumpang populariti dia lah. Maksud dia macam tu lah. Okay. Maksudnya, kau akan cakap dekat dia, Amar, suruh dia menyanyi. Suara dia lebih power. Yes. Okay. Selalu dia tolong kau lah masa suruh. Selalunya kalau macam saya basking, kerap saya sikit. Bila ada Selamat Serin, kerap banyak. Sama macam live ni, bila aku live sikit. Bila ada Selamat banyak. Kita dua memang tumpang tuih dia lah. Menumpang tuah betul. Tak boleh menafikan lah benda tu. Tak nafikan lah. Tarikan dia tu ada, aura dia tu. Betul. Walaupun bongkak, bongak, dan nyampah tu tengok. Tak nak pijak pun ada. Macam mana dia boleh bawa crowd. Muka marah. Lagu aku dulu, Mat. Bagi aku tumpang sikit. Bagi dia nyanyi dulu. Kau bertenang sekejap, Mat. Okey, saya ingin tumpang dulu lah. Apa orang cakap, publicity ataupun fame daripada profesor itu. Apa, Selamat Asrin. Yeah, profesor, minta maaf. Dah tukar dah. Okey. So, lagu pertama yang saya akan nyanyikan ini adalah sebuah lagu daripada ABG JRD, iaitu tak lain tak bukan lah Berita Kepada Kawan. Aku pun nak ambil tajuk. Berita dari kawan. Kaki belik. Tu lah. So tak nak jogi. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering berbatuan. Tubuhku tergoncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi
gembala kecil menangis sedih. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana alam ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Dan bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana alam ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Masuk oh tu je dah tenggelam lah seluruh performance ni. Memang nampak ketara lah jurang vokal. Ini lagu khusus untuk mengenang mangsa di tragedi banjir lumpur atau kepala air di Yan Kedah.
di apa ni Alor Pongsu, di kampung di Sungai Cincin, Selangor, jadi mana-mana aja yang sekarang ni banyak musibah. Sungai Cincin. Mak, macam mana vokal tadi mak? Macam mana? Penghayatan rasa okey. Abang rasa dah buat yang terbaik tadi. Ya. Apa dah? Sedih ke orang ni lambat sikit ada macam mana? Ni. Aku rasa kau tak payah nyanyi lagi lah. Allah. Kau kena buat lagu je. Buat lagu je lah. Lepas tu kau bagi aku. Itu method je lah. Tapi tadi memang tak sedap langsung lah. Tadi memang tak sedap langsung ke macam mana? Kau tak suai kat ini. Kat sana senang. Apa tu? Kat Bukit Bintang je boleh. Oh. Okey. Berapa juta penonton dah sah? 1,600 juta. Dan dia menyanyi tadi tak banyak lah dapat bunga semua kan? Tak apa. Tak apa, orang tak bagi lah. Tak apa, tak kisah. Bukan tak, orang tak bagi kat dia. Aku nak tak bagi apa tadi? Asyik aku je bunga ni. Apa yang aku perempuan ni? Bunga tu maksudnya orang suka lah, Mak. Bukan, kau boleh ubah tak mindset kau? Bukan bunga. Bunga tu kan dalam Facebook tu dia ada... Oh, ada bunga. Ada gambar-gambar bunga. Ada bunga. Aku lupa bunga tu nak bagi je apa tu. Tuan-tuan. Mat, sekarang time kau menyanyi tak? Lagu apa? Aku nak dua lagu je. Dua? Dua lagu je. Dia selagu kau nak tala dua. Pelan-pelan lah, Mat. Jangan bimbang. Populariti kau tinggi, Mat. Tajuk lagu. Apa je? Lupa tak? Tajuk lagu lupa? Lagu apa? Cintaku di Renjis. Cintaku di Renjis. Cintaku di Renjis. Okay. Nak rentak apa? Lepas tu bagi tahu nak. Oh, dia kata selamat pakai mic tu lagi bagus. Masa nak nyanyi okay, Mat. Kau pakai mic tu je, Mat. Mic ni mengembanglah untuk mengembang sikit. Mic ni memang tak berfungsi semua hayat dia. Kalau dibuang pun tak ada maknanya. Okey, sebab saya ni baru belajar main muzik. Jadi kalau saya buat lagu, saya akan tanya dia chord apa, rentak apa. Saya akan berdasarkan pada dia lah. Okey. Tak apa, alihkan. Okey. Jangan lupa eh. Okey, chord. B dengan C. B dengan C. Rentak nak rentak apa? Rentak jazz. Jazz. Mat, jangan jauh sangat, Mat. Pasal sekarang ni kau bergantung pada mic ni. Kau jangan tinggal. Takkan aku nak baca ni. Aku tak pandai baca. Tak, boleh. Aku baca ni. Oh, kira pek lah. Okey. Jazz, betul lah. Betul jazz. Tak kisah lah. Boleh lah. Okay. Jazz. Rantingan ombak yang membawa rindu, renjisan dalam hatiku masih bergetar. Jangan begitu sayang, aku hanya insan yang tak berdaya. Debungamu yang sayu, hatiku masih terluka. Terluka dalam pelukan malam. Renjisan hatimu membuat aku tidak bermaya. Bawakanlah aku dalam cintamu. Cinta aku kosong, tiada apa-apa. Ketukalah dadaku sepuas hatimu. Jangan kau balas aku dan kaki aku kondang. Kesiankan diriku, aku insan, I love you. Feeling tinggi ya, Mohsin. Selama ada salah kau lah. Kau pilih muzik dia tak feel kau hari ni Amar datang. Aku terasa macam ada 25 album dah. Betul, El Jero pun tak akan boleh menyanyi macam tu lah, Raja Jazz. Ada sikit Frank Sinatra. Saya tengok lirik tu. Yeah, ada sikit Frank Sinatra. Betul. Ada sikit George Benson. Promo kan dulu? Promo kek tu. Jangan. Buat kebar.
Okey. Nama-nama. Terima kasih kerana ini kek yang dihat Mat. Kau kena ada kek ni. Okey. Ni. Assalamualaikum. Amani. Awani. Amani. Awani. Amani. 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 Terima kasih. Terima kasih yang saya tidak dan saya tidak tinggal dalam kesepian ini. Terima kasihlah budi anda yang aku agai. Saya pun rasa terharu dalam genggamanku ini. Okey, Mak Wan namakan kek tu nanti. Okeylah, nanti banyak elu kek nak makan. Genggamanku ini. Itulah perbuatanmu tanpa kesaduan. Boleh atau kegilam tak ada. Okey, terima kasih Amani yang menghadiahkan kek ni. Itu daripada Amani Amira. Amira. FB dia adalah Hef-Hef. Hef-Hef-A-H-A-V-E-H-A-V-E tu Hef-Hef Cake and Cookies. Dia hanya deliver di KL dan Selangor je, Mat. Selangor? Jadi setapak tak dapat. Sebab dia hantar KL dengan Selangor. Setapak tak dapat. Okay. Lepas tu jualan ni adalah kek durian, krim, jeruk, madu, premium kek dan lain-lain. Boleh buat lagu tu? Cinta jeruk. Sekejap kita promote kek. Okey, asal ni dia bagi kat kau ni birthday kau awal lah, Mat. Pasal kau birthday kau akan datang. Aku dulu aku. Ajak aku bila? 22 bulan. Depan. 22 bulan tapi dia bagi awal. Ni. Dia tulis kad lagi. Special to Selamat Asrin. Selamat Asrin ya. Kekanda adalah sesuatu yang sangat berharga daripada Adinda. Kekacakan Abang Selamat menyebabkan saya melekat di cermin skrin telefon tiap-tiap malam. Hingga ada masanya waktu saya buat kek, saya tergigit jari sendiri mengenangkan Abang Selamat. Oh, ni. Ayat dia pendek tapi makna dia panjang. Oh, betul. Lepas tu tak habis ni, Mat. Ni baru suku. Tapi yang lebih tu aku baca malam nanti lepas live lah. Semoga berjaya. Saya seorang peminat Abang Selamat Asrin. Siapalah saya tanpa Abang Selamat? Apa maksudnya? Aku tak faham. Maksudnya dia memang... Maksudnya kau tak faham? Memang menyanjung lah. Mana kau dah baca? Memang sanjung kat kau lah. Sanjung. Dia sanjung dia. Betul kalau... Sorry, saya butuh tak sekolah, tak faham. Takkan kau peka? Aku bukan suruh kau baca, aku sebut. Kau baca aku. Kalau butuh, tak boleh baca, Mak. Kalau tak boleh faham, aku cakap tu lain dia. Bagus ada orang baca. Aku lelak, ya. Kau bos, Mak. Okey, ni kita akan rasa kek. Dia ada sini, Mat. Tengok, Mat. Apa nama aku tu? Amira. Halo, Amira. Okey. Saya sebenarnya bukan nak makan kuih ni. Boleh, tapi... Saya tak... tak... Aku tahu kau nak cakap apa. Saya... Gigi tak ada. Tadi kata dah makan 7. Ya, aku dah makan 7. Tapi... Segan, ya? Kau sebenarnya apa, Mat? Kau terkedu ke apa, Mat? Kau sedang menanggung malu ke apa? Ini hidup popular macam ni, Mat. Kau... ni apa anak suara aku pula ni? Happy birthday to you. Nama apa, Mat? Jadi, happy birthday to you. Jangan nangis, Mat. Okey. Kau nak yang coklat je? Ya, cukup. Cukup dah? Okey. Memang sedap. Review sikit, Mat. Review. Dan dia ada... Ada keluar yang version ni dia apa velvet ni kita panggil. Red velvet. Okey dulu. Ini sedap ni, Mak. Apa tak apa. Red velvet cake. Maksud dia kek ni dia buat warna ni. Dia tengok ni. Warna ni. Siapa ganggu dia ni? Oh, kucing tu. Maksud dia ni kau. Ni dia. Yang lain putih ni kesucian cinta dia. Yes. Ini ada makna, Mak, bukan dia buat saja. Velvet tu maksudnya balbu, Mak. Saya tahu dari mana awak buat kek. Sebab apa sedap kuih tu? Awak buat dari tangan ibu awak. Itu yang sedap. Dari tangan ibu. Resipi ibu. Resipi ibu. Allah. Ya. Resipi ibu. Okey. Siapa yang nak beli, ada ejen dalam apa? Ejen dia? Ejen. Ejen dia. Ramai ejen kek ni yang menonton sekarang. Iaitu Hef-Hef ni. Ada gambar grafik dia tak? Ada. Okey, tengok ni aja. Saya... Pasal saya pun terpukau lah. Tak pernah tengok muka Selamat merah macam malu-malu. Maksudnya, kau betul-betul tersentuh. Sebab saya tak fikir ada orang pernah buat kek akan jadi untuk dia. Thank you pada Hef-Hef. Untung bagi aku badan kecil. Badan dia tinggi lah badan. Bagus. Sebab tu tak buat kek, Mak. Okay, you know best. Kuih dia tak juga. Boleh lah. Mak, anaknya badan aku kecil. Mat. Aku dapat kek kat nanti. Boleh? Ni nak cerita. Jangan pelabah, Mak. Yang ini pula adalah edisi dia daripada
Red Queen, Lazuri Berry, Majestic Batik. Oh, ni jenis-jenis yang ada termasuk onde-onde. Ini dia buat mak, dia akan anggap kata satu hari apa kemurnian cinta dia ni yang memenuhi ni, inilah warna hati dia. Yang coklat ni adalah perisa perasaan dia. Oh, perasaan dia. Aku buat lagu perasaan putihnya cinta. Wah, wow, tu datang idea eh. Perasaan putihnya cinta. Okey. Terima kasih pada Amira, dan bagi anda Amira yang ingin menikmati kek ni, cuma delivery dia di KL dan juga di tengok ada nombor telefon ni. Ada. Mak jangan gelojoh nanti lepas ni dah minta nombor telefon. seluruh KL dan Selangor. Okey. Saya akan cari. Dia akan cari kau akan order ni. Satu apa? Tak apa, kau order Jack bayar. Kau risau apa? Jack mana? Zul lah. Zul bayarkan. Yang risau. Zul kan sayang kau. Zul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana Selamat malam ni bersaing, dia memang, saya tak tahu tapi rasanya dia gembira. Dia kurang tertekan lah. Itu hari dia tertekan. Okey, macam mana kau kenal dia? Macam mana? Saya mengenali Profesor Selamat Asri ni sebenarnya. Tapi masa tu saya rasa dia pun tak ingat saya lah. Masa tu saya dalam umur 15 tahun ke? 15 tahun? Nasib aku tak ada bingung singgung. Itulah, saya baik. Sabar, mak. Time dia bercakap. Live ni kan kena seorang-seorang. Nanti penonton keliru. Okay. So, sebab saya bersekolah di Johor Bahru. Sekolah sini Johor Bahru. Aku sekolah keluar. Okay. Dia cakap dulu. Okay. Lepas tu nanti kau kupas lah. Yeah, okay. So, saya sekolah di sekolah sini Johor Bahru. Jadi, selalulah lepak pasar karat. Apa sungai Seget kan. Okay. Tempat macam tu memang nampak. Saya tengok Selamat Asri dengan pipe dia. Nampak macam, wish. Badan kecil tapi macam besar pipe kan. Saya macam, masa tu rambut dia tak banyak uban lagi. Kau jangan salah cakap. Betul lah. Okay. Masa tu rambut dia memang tak beruban. Nampak macam style lah. Macam dengan silang kaki macam ni. Seorang-seorang dia je. Tapi dia bawa tin. Besar lah. Tu sampah besar tu. Dia bawa tin. Ni rare ni saya cakap kan. Tapi masa tu saya tak berani lah nak tegur. Sebab budak sekolah kan. Sebab saya takut kan dia. Macam takut dia debit saya lah masa tu. Jadi bila saya dah habis sekolah. Dalam 2012 macam tu. Saya dah basking dekat KL. Lepas tu ada time lah. Saya basking dekat Johor Bahru dengan kawan-kawan. Bila basking dekat Johor Bahru tu. Kawan saya ni banyak lah. Kawan-kawan saya mostly yang lebih senior daripada saya lah dalam basking. Jadi memang kenal lah. Siapa kalau basking kalau tak kenal Selamat Asrin tu agak satu benda yang merugikan. Bengak lah orang tu, bengak. Basker yang bengak lah kalau tak kenal dia. Memang kalau tak kenal Selamat Asrin kalau basking, baik tak basking betul lah. Betul. Baik menyanyi beli air. Betul. Nyanyi beli air. Emma dia tengok saya kat Jawau. Itu saya laku isap okok. Isap okok ni sebenarnya bukan batuk. Hobi. Hobi. Kalau tak isap okok, hobi tu hilang ngantuk. Bila tak isap okok, ngantuk macam itu baru hilang datang. Sebab tu dia jumpa aku kat Jawau. Kalau jumpa kat Jawau, habis lah kau. Jadi saya jumpa dia. Saya jumpa dekat Johor Bahru. Lepas tu memang kalau orang tak kenal dia susahlah nak rapat masih nak rapat dengan dia kan. Jadi mak dapat aku ni mat. Jadi aku ni. Lepas tu bila dah kenal tu saya pancing dia nasi lemak pagi-pagi masa first. Itu perkenalan lah. Orang cakap untuk bodek lah. Orang kena bodek aku. Saya ke bodek lah. Banyak. Tapi bila dia dengar suara aku, terduduk. Dia terduduk. Dia dengar suara kau, dia terduduk? Terduduk. Masa tu saya memang terduduk saya dengar suara dia. Ini confirm tahap gila. Terduduk dia dengar suara kau. Sebelumnya, zaman tu belum keluar lagi ayat terciduk. Zaman tu. Kalau saya terciduk lah. Kalau tak saya terciduk. Untuk zaman tu saya terduduk lah dengan suara dia. Lepas tu lah kenal-kenal dari situ. Lepas tu bila datang KL. Apalah dunia ni tak masuk di akal. Okey tak apalah. Tak apalah. Jadi kau ingat kita punya zaman-zaman kita kenal? Kau cerita lah Mat. Zaman-zaman. Kau rasa kan? Masa kau menyanyi lagu apa yang dia terduduk Allah. Cuba ingatkan balik. Lagu apa kau menyanyi yang kau nampak dia terduduk tu? Dia nyanyi lagu apa? Tak, tadi kau. Aku nyanyi. Sebab tu saya kata dengar dulu. Gini sayang. Kan kau kata dia dengar suara kau, dia terduduk. Masa tu kau nyanyi lagu apa yang kau nampak? Aku buat lagu Aliket. Lagu apa kau nyanyi? Biasa, kerana. Macam mana? Aku nak tengok dia terduduk. Kau berdiri dulu. Aku nak tengok balik scene tu kau terduduk. Kau buat macam tak kenal. Okay, menyanyi. Sambil makan kau macam biasa. Oh ya.
Ha, makan tu kau terkejut. Maksudnya tengah jalan. Nah, tengah jalan. Okey, macam ni. Kerana kau. Bukan yang tu juga. Lain ni. Macam ni dulu lain. Dia tekan yang tinggi ni tu. Jom lagi lah. Nanti lah. Berlakonan semula? Belum. Dia belum tarik. Okey, okey. Okay. Aku nak rasa macam mana terduduk dengan okay. Selamat ni. Kerana kau, ku masih di sini. Kerana kau, ku bisa menangis. Dan kerana kau yang menghancurkan, ku tiada berteman. Kekenang wajahmu, aku pilu. Selangkah ku tersebut. Aku betul ni kau. Dipalu oleh rindu. Aku percaya. Dan dendam padamu. Dan ketiga ini. Dan di saat itu. Di manakah di kau. You deny. I can't ini yang ni terciduk ni. Ini terciduk. Give me, my darling, see the you alone, I can't believe. Yes, Lenny, in and up to the bone, in and to the Lord, I can't, you don't mind, you're alone. Nak dengar sikit dia tadi. Nak lengkapkan kejadian terduduk je. Perform dia tak, dia main gitar dia. Nanti, nanti dia main gitar. Itu nak tunjuk terduduk je, Mat. Kita akuilah suara tu. Betul, aku sering kena tak boleh sangka lah benda tu. Tak boleh sangka. Itu terbukti. Kobonarannya terbukti. Bisa bonarnya tu. Kau dia orang Kedah. Orang Kedah. Aku rasa otak aku boleh-boleh atas lantai. Aku nak kena kutip dan masukkan balik. Banyak. Mat, ini sedap, Mat? Tak nak, aku nak ni. Oh, okey. Eh, kau nyanyi satu lagu. Ya, aku balik rasional balik. Aku rasa macam terbang pergi planet lain. Ya. Okey, Amal akan belanja lagu. Tak ada, ni memang aku ingat dekat luar pun terbatuk bukan aku seorang ni. Eh. Kau kata Amal ni lagu Johor asli. Lagu asli. Johor asli. Johor asli tak ingatlah, tapi lagu-lagu asli boleh lah. Oh, lagu-lagu asli. Okey, kita nyanyi lagu Arwah Ahmad Jaiz lah. Okey. Bukan Ahmad Jaiz, kalau ni. Arwah Datuk Ahmad Jaiz. Itu kelemahan kau tak hormat orang lama, Datuk. Saya tak tahu, saya tak update lah pasal pangkat tu semua. Okey. Tu kadang-kadang. Okey. Untuk mereka yang Ahmad tak boleh basking disebabkan dia adalah tertakluk pada syarat, walaupun dia ada lesen basking dia, tapi dia tertakluk pada syarat dilarang untuk mengadakan persembahan. Jadi kalau malam ni anda ingin membantu, kita dah letak nama akaun. Dan kalau anda masuk ke akaun garasi, letak je situ, Amal. Berarti itu adalah apa ni, sumbangan anda untuk Amal. Sambil itu, Amal akan menyanyi lagu sebab ramai orang minta lagu lama. Amal akan menyanyikan sebuah lagu Ahmad Jaiz. Tapi dah tentu tak terduduk lah, tuan-tuan. Betul lah. Maksudnya Amal punya tarik. Biasa dia punya tarik macam mana? Biasa je. Dia tarik. Dia kalau buat lagu... Lagu Sudirman, rendah sikit. Sudirman ni. Milik siapakah gadis ini? Milik siapakah gadis ini? Banyak kau kena belajar dengan dia, Mas. Betul. Tentang vokal. Jauh-jauh lagi perjalanan kau. Jauh lagi, Mas. Masih jauh untuk mencapai tahap. Saya rasa baru yang... nak start sampai, kalau ada 5 tahap lah. Saya rasa saya baru setengah. Nah, untuk ukuran profesor lah. Ayalah. Aku tanya dengan itu, Mas, sebelum kau menyanyi. Okey. Ahmad, apa nasihat kau pada Amal dari segi vokal? Ikhlas, Mak, ikhlas. Kau dah kenal dia lama, kau dah dengar banyak. Nasihat, macam... Aku sebenarnya bukan tak pandai main gitar. Kalau pandai main gitar, nanti orang nak beri macam makan. Mak, soalan bukan, dia. Bukan soalan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalan dia, apa nasihat kau pada Amal? Supaya suara dia lagi bagus. Cara-cara nak lagi suara penyanyi yang baik. Dulu dia ada masuk juara apa? Juara AF. Boleh lah. Juara AF. Ada orang cakap dia ni boleh ganti Sudirman. Suara boleh. Tapi sayang. Tapi sayang apa? Bakat. So cara nak naikkan bakat tu? Naikkan bakat. Cara dia. Naik bakat ganti Sudirman. Ini. Kasih lagu Sudirman. So solusi ini kisah yang lucu, kisah rakan jiranku, agak bagai ramuda tak sedar diri tu. Tu saya tak faham macam mana dia bagi kuliah dewan syarahan dia jadi macam mana. Sejak kali dia buka kuliah,
Tapi anak-anak murid dia semua hebat tuan. Sebab dia boleh menyanyi jazz. Saudara dengar dia menyanyi jazz. Tak semua boleh bawa tu. Saya ingat kan Dayang Noah Faizah tengok live ni pun menitik mata Dayang. Dayang Noah Faizah. Dayang Faizah pun tak boleh bawa jazz. Aku tak minat. Aku minat Dayang. Makcik cakap macam tu. Bahaya betul. Aku sebut benda lain. Aku sebut kalau Dayang dengar suara kau pun Dayang respect. Janganlah pergi sebut kau tak minat dia. Aku minat Dayang Quintan. Tak perlu cakap statement tu. Minat Dayang Quintan kita. Ah, Dayang Quintan. Zaman dia tak minat Dayang Quintan. Okey. Apa aku cakap lagi banyak kita belit kan. Lagi banyak kena mute suara ni. Okey, kau jangan tu lagu kau tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terimalah sebuah lagu. Sebenarnya saya pun tak pasti lagu ni original daripada siapa. Sebab kalau tulis dekat Google ni daripada Allahyarhamah dan Datuk Sharifah ini. Tapi saya rasa saya dengar yang version Allahyarhamah Datuk Ahmad Jais lah. Okey. So tajuknya yang diberi judul, yang kalau atas profesor yang diberi nama tajuk lagu. Yang diberi ayat nama tajuk lagu. Tak jauh. Terimalah untuk anda semua, kenang daku dalam doa. Ini yang selalu aku suka saya. Jangan kau kenang di hatiku. Mak bagi laluan kat dia, Mak. Sian dia. Jauh dia datang dulu. Kau besok malam ada lagi. Dalam doa.
mereka yang kehilangan anggota keluarga 13,000 orang lebih akibat COVID-19. Kalau kita dengar lagu ni, katakan teringat orang yang telah pergi meninggalkan kita. Masih. Lagu tu adalah original version dan juga composed by SM Salim. Itu SM adalah Salim. Lagu salah satu daripada lagu yang mengiringi tentera Malaysia ke Kongo waktu pertama kali kita selepas merdeka menyertai pasukan pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Nangis tak? Aku tak kenal lagu. Dia ada satu cerita masa saya nak tanya mak, masa dia buat pepet tu, vokal tu macam mana? Kau tak boleh buat kau tak boleh buat, aku tak nak tengok kau buat. Aku kalau ada buat, kau selalu nyanyi dapat apa? Paling-paling pun 2,000 lah. 2,000? 2,000 tak payah. Aku kalau nyanyi tepi jalan, aku nak 6,000. Tepi jalan nanya tu ibu. Jangan aku azan tu dia kali, mak. Soalan aku budak. Dengar sini sayang. Soalannya yang dia bunyi pepet tu sebagai seorang pakar dalam bidang vokalogi. Itu kebudayaan dia, aku lain. Maksudnya specialty masing-masing lah. Kau tak boleh, kau pakai mula, aku pakai gitar mula. Oh, gitar solo tu yang tau-rap tu kan. Mak, faham. Memang orang tak lawan kau main gitar. Kita tanya ni, ni ala kadar je bakat dia tu, pepepep. Komen kau macam mana? Terror tak benda tu? Ni. Yang bunyi pepepepep dia tu. Mula-mula sedap, tapi bila tarik macam ni. Mengantuk? Oh, tak feel lah kot. Tak banyak ke dia kena berlatih eh? Tak ping. Tak feel eh? Okay. Aku tanya kau ikhlas lah, Mat. Pasal dia pun kawan kau lama. Kau pun kau lagi kenal dia. Aku baru aja aku kenal dia. Memang. Dia ada kutuk dengan kau? Bukan. Bukan. Ni live, Mat. Control. Walaupun aku tahu kau dah kena vaksin Sinovac, jangan duk buat perangai pelik. Kan jangan sampai esok orang tak pergi suntik vaksin sebab tengok kau. Jadi teladan, Mat, supaya orang semangat nak suntik vaksin. Jangan tunjuk mabuk vaksin tu, kawal. Okey. Sekarang ni, aku cakap, kau rasa dia boleh pergi jauh tak dalam menyanyi? Sekali lagi aku tanya kau ikhlas. Dia ni. Kau bagi dia nasihat, Mak, kawan kau. Dia nak jadi penyanyi macam kau. Dia ni. Tapi nampak macam... macam tak boleh pergi jauh. Tak boleh dia pergi jauh. Dia ni kalau buat album, satu album boleh. Oh, satu album. Tapi kalau buat dua album, jatuh. Jatuh. Itu je nasihat kau, kan? Jadi nasihat... Maksudnya kalau dia nak buat album, kena buat masa tua lah. Jangan buat sekarang, nanti jatuh awal. Kau marah nak menyanyi ke apa sebenarnya, Mat? Kau nyanyi, kan? Kau nak menyanyi tak ada masalah, Mat. Janganlah buat muka macam tak ikhlas rindu orang. Mengantuk, cepat sikit. Kita bagi, okay, begini dia mengantuk. Nak. Dia kan tak menyanyi tu. Kau nak nyanyi lagu rancak ke lagu? Terima kasih, saya sedap lah kek ni. Aku nak nyanyi. Tangkap layan betul lah. Okey. Nyanyi? Saya Dita. Ya, dah sama lah. Beri dulu. Nak adjust. Kau nak air tak, Bik? Tak. Dia ada air? Oh, Seri Mesin. Nanti dia nyanyi Seri Mesin. Kau jangan menyanyi Seri Mesin. Mak, bukan label kau menyanyi Seri Mesin. Setakat Seri Mesin tu, siapalah selamat nak menyanyi Seri lagu Seri Mesin tu. Itu level-level adik-adik kau. Itu Ahmad kau. Tadi jazz ni apa pula kau cakap? Okey, sekarang lagu tajuk. Dia boleh tajuk apa? Nama tajuk lagu tu. Aku beritahu tajuk dia. Tajuk Asyik Cinta dia ni jemur. Asyik Cinta. Di Perjalanan Rindu. Asyik Cinta. Sekejap lah. Itu mau tajuk. Lagu rancak ke sedih ke begitu lah. Di Perjalanan Rindu. Tajuk rancak. Tajuk rancak. Yalah, Mak. Macam ni, Mak. Kau kata dah bosan lagu cinta. Tapi confirm ni Di Perjalanan Rindu tajuk je. Tajuk. Lagu bukan cinta, Mak. Apa? Tak ada sebab, Mak. Sebab aku akan terduduk depan ni, Mak. Mak, kalau aku terduduk lagi, maksudnya di lantai ni. Okey, dengan M. Jangan-jangan kita dengar chord. K dengan M. K dengan M. Kod K dengan M, dua kod je. K, M? K, M, E. K, M, E. Okey. Okey. Itu nama pelik kereta ke apa tu? Rancak. Okey. Rentak apa dia minta hari kali ni? Apa tajuk kat rancak? Apa tajuk lupa ni? Tajuk aku lupa ni? Di Perjalanan Rindu. Di Perjalanan Rindu. 1, 2, 3, 4.
memang selama ni menyebabkan Selamat tak boleh keluarkan bakat. Baru saya faham lah, memang dia profesor, tuan-tuan. Dia ada blues dalam tu, dia ada jazz dalam tu, humming dia yang luar biasa. Saya ingat kalau Jimi Hendrix lahir sekarang pun, Jimi Hendrix pun refer kat dia. Lah. Chuck Berry pun refer dekat dia. Tak berani dia orang. Apa dia, Mak? Masuk YouTube, tajuk lagu ni. Tak apa, mestilah. Mahfuz kena buang kerja kalau tak masukkan lagu ni. Dia bagi tahu siap-siap dekat Sony, masuk YouTube. Tunggu lepas live, Mas. Bertenang. Cukup. Dia jaga kesihatan. Cukup. Terima kasih, Amani. Kerana bagi kek. Kek awak ni. Have. Apa tu? Nama company dia. Company kek dia. Have. Bye-bye. Okay. Sedap. Masih kita buat lagu untuk kek ni pula. Sedap. Dah ada yang punya belum? Dia tanya, ya ada yang punya belum? Dah berpunya lah. Mak, laki dia bagi modal ni ke? Dia dah ada yang punya dah tu. Anak berapa? Anak 4. Alah, tambah lagi 5. Tambah lagi 5 eh. Muka berubah. Kan kau dah ada Nira. Dah. Tak sebut nama Nira. Assalamualaikum. Apa Nira? Assalamualaikum. Ni ada kawan ni, aduh, lama tak jumpa dia. Saya terlupa nak sebut nama awak. Nur Munira. Nur Munira. Buat intan ku sayang. Habis tadi yang Nazirah tu? Apa banyak Nazirah ni? Aku nak dengan Nur je. Tadi yang fokus Nazirah tu? Tadi yang fokus Nazirah tu? Kecil hati Munira. Okey. Tadi maknanya tadi Nazirah tu adalah sebenarnya... Sepupu dia je. Gosip saja. Gosip. Itu cuma gosip. Nazirah kewujudannya hanya gosip ya, tuan-tuan. Tetap Munira adalah realitinya. Nirah, dengan rasa inang. Kita abang selamat. Nirah Pazura. Nirah beli kek. Okay. Selamat. Saya tak boleh ingat lah. Prof, ni mana ada seorang lagi sedap pada aku dan Kuala Lumpur. Halo, Prof. Sampai bila air boleh dengar suara aku. Tu. Yang dia tak boleh lawan. Kau punya suara mana boleh sampai bila air? Aku sampai depan ni je. Depan? Kau tak boleh makan. Lagi apa? Aku ada tak ada ni. Topi golf pun beli mana, Mat? Ni. Main topi golf. Aku ni. Pagi-pagi ketuk bilik aku nak RM5. Ini dia topi dia. Ni. Bila aku minta duit dengan kau? Ini bangang kau. Pagi kau minta nak pakai topi. Ni. Salah orang. Itu Asrin. Ini topi ni aku jumpa kat tepi jalan ni. Dia ada orang jogging. Aku beli dengan ni, salah orang. Habis 50 tu burn lah? Burn lah.
Siapa yang kenal Zainal Yassin? Dulu dia guru. Aku panggil dia Zainal apa tu? Lupa dah. Apa? Pengalaman pergi vaksin tu cerita. Apa macam mana rasa cucuk tu? Cucuk tu. Macam mana rasa? Mula-mula masuk tu. Kan? Ya, pagi-pagi tu masa Haji bagi tahu nak pergi. Ha. Dia tu cerita mula-mula aku gerak kau mak jom pergi vaksin. Cerita lah pasal tu. Alah, tak sakit. Bukan tak sakit. Takutlah masa tu first. Tak takut. Aku buat kelakar sikit. Begini lah tuan-tuan. Dia memang kebiasaan dia kita dengar dia cerita tu. Katanya soalan kita yang stres. Okey, cerita mak. Okey. Dari mana, dari atas ke bawah atau bawah ke atas ikut dia. Masih zaucuk tu. Kaki saya terangkat. Aku ingat dia pakai jarum yang macam kat klinik sana. Rupanya jarum besar. Aku ingat jarum yang kecil tu. Yang kecil tu. Oh, sedap. Jarum besar. Sampai dini. Macam mana? Gini, kaki gue. Nanya tak? Ha? Nanya tak? Macam tak? Apa tu? Sakit. Mengerang kesakitan lah. Okey. Apa kau rasa masa doktor mula-mula tanya kau yang kau dia katanya kau yang kau bengang, dia tanya kau ada sawan ke tak? Tak. Apa ada pernah doktor tu tanya? Nak lengkapkan borang. Saya boleh nampak soalan kedua tu dia nak melenting lah. Doktor tu baik sebenarnya, tapi dia mungkin tak sebab tahu. Saya minta laluan OKU untuk selamat nak cepat. Saya pun bosan nak tunggu, saya minta laluan. Jadi doktor tu tanya dia, dia ingat dah cucu sampai anak ni dah boleh sini, dia rujuk. Padahal kan lepas kita ambil pendaftaran, ada satu doktor yang nak sahkan dulu kita tiada kesan bahaya untuk disuntik. Dia mau tengok doktor tu, doktor tanya soalan pertama, saya boleh nampak dia boleh terima lagi soalan tu. Awak ada sawan tak? Tak ada. Lepas tu saya duduk sebelah. Pernah kena COVID tak? Nah, kau jawab. Muka dia dah marah sebab dia tak tahu itu soalan. Dia ingat doktor tu tuduh dia dah kena COVID. Nah, kau jawab. Saya cakap, tak ada tu. Tak ada. Saya dah faham dah form tu. Masa kita dah isi My Sejahtera gitu kan. Tapi saya ingat kalau saya biar lagi, saya ingat doktor tu kena sound dia. Tapi saya pun fikir je, kata tempat tu ramai dan doktor tu mungkin kerja penat lah kan. Saya pun terus tolong jawabkan lah. Itu je lah. Tapi dia okey lah. Lepas keluar tu cuma saya pegang bau dia. Sakit lah orang baru sudah suntik. Itu je. Sebab apa, dia keluar dengan dia bawa dengan beg pinggang dia. Jadi ada satu orang tungutan. Dia bangun lepas suntik dengan drama dia kan. Kan ada kepit tu. Jaga tak mau bagi jatuh tempat lapis suntik tu. Agak beg kita kesian kat brother tu tunggu. Kita pun ambil. Sakit lah kena suntik. Saya pegang dia. Jom amat. Kesian brother tu tunggu nak ambil turn. Garing eh? Tapi saya ingat yang paling saya tak boleh lupa dia punya bongkak bila 4 orang tegur tu lah. Dan saya terkejut lah, rupanya video dia boleh menyebabkan 4 orang larung dalam tu profesor. Apa? Dia, saya ingat dia balik dengan belagak tuan-tuan. Apa? Dia tanya tu. Dia tak jelas, dia tak clear. Yang orang tegur kau prof. Banyak? Lepas tu kau pergi jawab yang aku marah mat, jangan jawab macam tu. Biar ikut aku lah. Yang kau pergi jawab. Apa? Yang tadi tegur. Orang tu. Yang tadi? Kesan-kesan vaksin ke ni, mak? Ya, yang tadi tu kat sana. Saya rasa malu. Lepas tu orang tu beritahu, tak apa je. Kita kenal dia. Jadi saya rasa lega. Sebab kalau panggil prof, maksudnya orang yang dah tengok video dah. Dan orang yang dah biasa dengan live ni. Tapi boleh nampak lah bongkak dia. Dia jalan rasa macam. Saya ingat lepas tu pun dia cover lah. Duduk apa semua. Dia jalan artis kan? Dia kena ada angle tu. Sebab kalau kat mamak pun, sebelum-sebelum ni, masa sebelum COVID kan, dia punya mamak lagi dia ada skill lah. Ada, bye. Dia memang posisi tu. Kalau kat mamak rumah saya lah dulu. Asal orang ramai tengok je. Asal ramai tengok je. Lepas tu memang suara memang sampai dapur lah. Cerita dia. Walaupun ya, mamak rumah tu. Dia akan panggil dia, kau tunjuk balik. Aku tak nak tengok. Ada, tapi kadang-kadang dia sebenarnya kita panggil ada, tapi dia panggil bye. Tak kena. Macam mana? Dari sana. Macam mana? Bye. Tinggal cari satu. Macam ni lah. Macam ni. Lepas tu yang penting tarik, mesti saya tarik sendiri lah. 4 kali tarik dalam lah. Berani kau tinggi suara macam tu. Biasa lah. Dah takut? Aku tak pernah tengok tu. Aku rasa ini fake yang baru tu. Yang baru lah. Yang sebelum-sebelum tak ada. Sebelum tu dia belum popular. Tak takut kalau panggil-panggil macam tu. Apa yang takut? Aku takut dengan tuan. Dengan orang aku tak takut. Betul lah tu. Itulah ayat. Ayat kunci dia tentang kunci mati tu. Vaksin yang kedua. 12 hari bulan kan? 12 hari bulan ni kalau saya cucuk. Saya ingat saya nak cuti balik kampung. Saya tak nak ambil permit TV care bagi genting mana ni dulu. Nanti kalau saya dah balik
saya buat permit balik. Saya naik pula. Emma jatuh nombor 2. Saya balik kampung. Maksudnya kau bagi aku tempat je lah. Mak, boleh tak kau cerita balik kampung ni? Kenapa kau dah pelikirkan dia? Cerita dia kau lepas vaksin kau nak balik kampung. Jadi tak payah tambah hayat dia, dia bagi dia naik sekejap ganti kau. Yalah, ganti. Tak baik mak cerita saya pelikir orang. Dalam cerita kau mesti ada orang yang pelikir. Ganti dia lah. Oh, dia ganti tempat kau? Nombor 1? Nombor 1. Kejap kau bagi sekejap je? Sekejap je. Kau datang balik? Datang balik. Dia jatuh nombor 2. Oh. Sempat merasa lah masih lah. Betul, bagus juga. Aku salah faham buruk sangka. Rupanya niat dia baik nak bagi kau rasa duduk di carta atas. Selagi dia rasa title profesor tu. Nak rasa, tapi aku kata nanti aku lupa diri, Mat. Takut kalau aku lupa diri. Kau kalau lupa diri. Hati-hati, Mat, live. Live ni. Kau naik kereta, kereta kau aku pancik. Okay. Tapi aku tak tiba kereta. Apa? Tak apa. Apa jadi Munirah bila kau balik kampung? Saya bagi nombor telefon lah biar dia... Kalau Munirah bagi bunga dengan Amal pada waktu tu? Ni nak banyak kau sekadar. Oh, kalau Amal dapat bunga Munirah macam ni? Ni mana? Tak boleh lah. Kau ambil je, aku ambil abang kau orang. Ya, jangan. Okey, kita tukar cerita lagi. Okay. Akulah takut. Cepat. Cepat dah tu. Aku yang biru kan. Nyunira. Okeylah. Saya pernah gurau kat benda tu. Kalau aku mati dulu, masa pasal siapa dia mati nak kahwin dengan Niki Adila. Aku tak mahu aku mati dulu aku kahwin dengan Niki Adila. Dia punya jawapan aku kahwin bini kau. Terus saya terdiam. Bab-bab tu dia cekak dia punya lantun laju. Dah, dia punya pusing tu kita terduduk Kita terduduk. Kau dah ada rasa mengantuk ke, Mat? Tak. Okey, nak tanya kau dah tu. Tak. Muka kau macam boring ke, Mat? Jena dah kahwin ni kan. Anak apa punya? Anak? Empat. Aku sebenarnya bukan nak kahwin dah. Tapi modal tak ada. Modal tak ada? Aku kalau kahwin, beras tu orang beli beras laki bini satu. Selalu laki beli, selalu laki beli beras. Beli beras berapa? Sekampitlah untuk sebulan. Macam tu saya mini. Aku kalau kahwin betul, saya mini. Aku beli beras yang macam satu guni tu. Guni tu. Yang besar. Tak payah. Besok tak payah ambil. Ambil tu lagi senang. Itu pun saya mini. Beli satu gundi? Yang besar. Pakai sedok. Pakai beket. Besok dah habis. Tak payah. Itu kan saya mini nama dia. Macam mana, Mat? Kau nak kahwin, kau tak ada duit. Kalau nak kahwin, kau nak beli beras. Beras satu gundi. Kenal. Kau kenal Syidah Ramli tak? Syidah Ramli? Syidah je biru. Syidah? Duduk je. Ada dulu tukang gunting rambut tu. Dia tengok muka Syidah. Syidah kena dulu yang ke Kompet Tornado Razak. Kena. Awak sini. Kena. Laki awak kurus kering namun tak tahu laki dia. Tapi aku kenal dia. Ya, laki dia aku kenal. Memang. Ya, tak sebut laki dia yang kurus dah lah. Mana aku? Bini dia tu aku kenal tapi nama dia aku lupa. Syidah. Rambut dia genting boleh tu. Betul lah Syidah tu. Rambut genting. Ya kot. Orang kampung kau? Tak, dia orang Johor, aku layang-layang. Tak sama aku macam kau. Kau duduk KL, aku duduk Gombak. Tak sama macam tu lah. Lagi apa nak tanya? Aku tak ada kerja. Dia tak soalan lah. Orang jadi takut nak tanya, Mak. Jawapan kau ngeri sikit malam ni. Dia jadi Ni nak tanya. Dia tanya kau pula. Kau tanya sendiri. Suara Emma naring atau surut? Suara saya sampai bila hari lagi power. Okey, sekarang dia suruh tanya. Tolong jawab semua. Suara dia lebih bagus atau suara Emma lebih bagus? Afundi sekarang. Mal, ada orang cerita dengan aku. Ada orang cerita. Malam ni. Malam ni aku tengok. Semalam aku tengok. Besok yang lupa dah. Aku nyanyi dengan Emma. Emma. Kau apa? Adalah. Okay. Malam ni kau tengok kat garasi. Suara Emma sedap. Suara kau lagi sedap. Dia cakap macam tu Betul-betul? Betul. Kalau kau tanya dia ni? Ni kau tak kenal orang sini. Ni orang sini. Kau tak kenal. Aku lagi ramai peminat. Habis ni nak cerita sikit. Ada apa budak Kengganu tu. Budak Kengganu? Dia, tapi dia lebih cakap
dia lebih suka pada akulah. Dia cakap sebab suara kau macam dah jatuh sikit. Eh, tak ada. Amin, amin JB. Tak ada. Suara aku sampai agak bilik air boleh. Suara kau bawa lagu. Milik siapakah gadis itu? Tak sampai. Aku lagu Alikat sampai agak bilik air tak boleh dengar. Lagu apa yang Alikat? Berarak mendung kelabu menituri langkahku sepanjang dinginan. Oh, dah sikit. Ha, sampai bila air boleh? Yang kau eh, tak sakit. Kau boleh buat? Boleh buat. Boleh, boleh. Aku try lah. Boleh. Buat, ya? Berarak mendung. Alah, boleh. Dia lagi bawa tak dengar pun sampai sana. Aku ni sampai bila air dengar. Kita kena ajar orang. Sebab kau sekarang profesor. Kau jangan tekan yang tak sakit tu macam mana? Aku tak sakit. Aku ni lagi buat. Adilan ambak. Kau ni. Adilan. Oh, aku boleh bayang mak selama ni kau duduk serumah dengan dia. Apa perasaan kau alami? Sebab baiklah aku bukan penyanyi jadi dia tak anggap aku saingan dia. Dia duduk rumah dia. Hmm. Ayah cerita lain benda ni. Duduk rumah dia. Duduk rumah dia. Maksud aku. Ada dan ini. Duduk rumah dia. Duduk rumah dia. Ha, ayah kena bullying. Aku kena bully. Engkau bodoh aku. Eh? Wajar. Ada orang dalam dunia ni berani bullying kau, Mat? Ada. Siapa? Dia ni. Dia boleh apa? Dia cakap, alah, engkau cakap buat lagu. Lagu Jamak Bila, suara tak sampai. Ha. Ada? Apa dia? Apa dia? 900. 900. Aku tidak selamat. 900? Ha. 700? 70. Jauhnya amat tertinggal. Memang aku rasa aku kena putih jadi penyanyi. Siapa? Sebab undian kau sekarang ni, tadi kan aku tanya, suara siapa lagi sedap. Kau punya undian, 900. 900. 900 jumlah orang sukakan kau. Banyak. Aku punya 70 banyak. Ni. Dia 70 je. 70. Aku tambah 87. Baiklah. 87. Nah. Tak potong kau jugaklah. Tak boleh lah. Apa lagi nak kena? Apa lagi nak jaga? Nyanyi ni boring. Saya boleh nampak ah. Dia punya berlumba dengan kau takut. Hmm. Dari daripada dulu, bang. Oh, daripada tak boleh, eh? Saya pergi Tioman. Hmm. Nak cerita nama perempuan tu. Nanti kau jealous, bang. Siapa? Atul. Atul. Tak payah. Kau jahit. Ada mesej, lah. Atul. Halo, Assalamualaikum, Sobi. Atul ada rumah. Okay, salam, eh. Okay. Jangan bagi Emal. Sebab dia kalau saya nyanyi je, bila orang tepuk, jelah. Empat orang tepuk. Memang dia turun ambil mic terus. Kalau kat Tioman ke mana-mana lah selalu. Mana-mana kalau dengan kau ikut basking. Memang dia akan, memang tak boleh. Dia memang tu. Tapi kita orang berkawan. Maksudnya, kawan memang hari-hari duduk sekali semua. Duduk pergi memang mamat. Okey, tapi jangan cerita pasal di ibarat macam, kalau kita cerita politik buat parti lain, boleh macam tu. Maksudnya kalau saya, cerita buat muzik dengan dia, jangan. Boleh, tapi kena bawah sikit. Kena bawah. Maksudnya kalau kau buat show orang tepuk-tepuk, dia tu ambil mic menyanyi lah. Kalau orang tepuk lebih memang ajak gini ambil lah. Oh, itu kan? Macam tu. Tapi apa tempat Sobri tu? Happy Lobster. Sebut. Bukan. Tempat dia. Tioman. Ah, Tioman. Saya kat sana orang bukan panggil saya Selamat. Orang panggil Mak Gagak. Kan? Aku tak tahu mana ni? So, aku macam gagak. Gagak. Ni macam lagu IT Kau Sendang lah. Berdiri bak bulu rumahku. Mak Gagak. Ada panggilan nama lain tak? Ada, saya tahu panggilan dia. Banyak panggilan dia tu. Tapi saya tak nak cakap, nanti dia marah nanti. Saya Munir. Munir tu Alida. Kalau orang yang pakai nama Munir tu, jangan mak ni lah, hati-hati mak. Tak payah. Kalau orang yang pakai nama Munir tu, itu nama saya. Kalau orang tak tahu Munir tu apa makna, makna dia bahasa Arab menerangi. Tinggi. Sebab apa ni Munir tu dekatlah dengan Munirah. Tak ada. Sebab saya pakai Munir tu, dulu saya bukan pakai Munir. Saya pakai, ingat tak penyanyi nama dia? Wah, Nen. Lepas itu saya tukar tajuk dia. Pun Nen. Oh, dekat-dekatlah ada Nen tu. Okey. Daripada situlah. Ha. Tapi saya betul bang, saya belajar banyak lah. Aku tengah fikir kesan vaksin ataupun kesan topi. Banyak lah. Kan? Lain macam. Topi ni satulah lambang percintaan. Aku ide. Tapi duit beli ambil kat Zainah. Mana? Duit? Zainah. Tak ada lah. Aku minta dia badul ni.
Eh, bantul. Zul. Hey, you know ni, I skits that beat man. Okay. Kita boleh bagi laluan Amar nyanyi tak? Haa, nyanyi. Lagu Seri Mersing. Haa? Dia tak boleh marah bila marah dia keluar automatic keluar bahasa Inggeris. Haa, ya, ya. Okay. Seri Mersing. Kau dengar tu, tune guru tu. Buah rendina. Itu syair kan? Boleh lah tu. Boleh lah tu. Sekali syair dah. Dia bokal, dia ajar sikit syair. Okay. Basic bokal tu lah syair. Kita akan dengar lagu Seri Mersing. Mana ni banyak orang minta Seri Mersing. Seri Mersing. Jadi kita dengar Seri Mersing kan? Kalau Seri Mersing tu, penyanyi saya ada. Tak tahu kalau penyanyi yang baru saya tahu. Siapa? Dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nur Aliza. Oh. Betul lah tu. Dekat Google pun. Seri Nur Aliza. Okay. Sebabkan diorang dah undi selamat sampai 900 lebih. Selamat nak bagi apa kat peminat? Topi tu boleh ke? Diorang undi kau menang. Sekarang diorang tanya kau nak bagi apa? Yang ini ni, yang ini perempuan lelaki. Sempat amat. Yang ini semua perempuan. Perempuan. Semua perempuan. Nur Munira, Nur Fatasha, Nur Mardia, apa ni, Nurul. Macam-macam lah. Ramai Aduh. Kerana ada selamat yang undi, kita tahu ramai wanita menonton garasi. Ya. Amal yang undi dia, orang tua-tua je. Westin lah, I could win. Kalau kena kau orang, kau punya gelak. Apa? Orang nama Nur Nescafe, kau kenal tak? Nur Nescafe? Tak tahu. Perempuan lagi? Perempuan. No, nama Nescafe. Nescafe aku tak kenal. Kalau Nur Kemasari je aku kenal. Okey. Bagi dia menyanyi dulu, Mat. Okey. Kita akan dengar Seri Mersing dalam version apa ni, Amar. Dan pastilah nyanyiannya tu jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan Selamat. Jadi tuan-tuan jangan letakkan standard Selamat ni. Anggap kata ini memang performance daripada Amar sendiri, ya. Tanpa cuba bersaing dengan Selamat. Memang ini dah sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tahu, inilah sebenarnya definisi budak baru nak up saya. Saya belilah teori tu. BBIU Ini orang lama. Mak, kalau dia saya silap, jangan marah. Mak, jangan buat muka. Seri karanglah oleh biruan dahulu, Seri Mersing. Hai lagu-lagu Melayu, karanglah oleh biruan dahulu. Hati kurun sing bertambah lapilu, dagang piatu. Hati kurun sing bertambahlah pilu, mengenang nasib saya, mengenang nasib dagang piatu. Pantai Mersing
bersih, sangatlah termasyur. Pantai meresing, kuatlah Johor. Pantainya bersih, sangat termasyur. Meresing Johor, pantainya bersih. Hati tersangkut di mesin, lama tidak pula. Pantai meresing, hati tersangkut. Bawa lengkap lagu tu. Penutup lagu tu. Abang ada Sudirman. Boleh jadi Sudirman tak? Ayo nak Selamat ni Sudirman. Tuan-tuan jangan minta banyak, nanti lain jadi dia tu. Sudirman eh? Sudirman. Lagu apa Sudirman? Macam mana? Lagu apa dia minta? Aku rasa batal dari tadi, nyanyi lagu apa slow je, aku nak lagu rancak lah. Lagu rancak? Aku nak suruh kau nyanyi lagu Sudirman eh. Ha? Lagu Sudirman. Lagu apa tu? Lagu. Apa? Lagu. Orang Baru. Budak Baru? Boleh tak? Boleh. Orang Baru macam mana lagu dia? Macam mana? Ada seorang budak perempuan baru pindah ke kampungku. Ada anak dari baru pindah di hatiku. Oh ya. Oh yeah. Ina lawan dia nak jadi ni dan nak duet lagu tu. Kita duet. Aku tak apa lagu. Kau bawa putih. Boleh. Peminat ramai tu orang dia kau tinggi mai. Aku kalah dah. Aku dah kalah dah. Aku mengaku. Ini kisah itu aku. Itu tu dah basi. Ha. Lain budak baru. Boleh. Dah aku tak apalah. Tak apa buat orang putih. Okey ah. You buy me not magnet lah. See the beat? Lepas tu, you don't know. Oh, menyanyi dalam. You don't know, let me burn on my man. Okay. Biasa, Mat. Semuanya okey je kalau untuk kau. See. Ha? Oh, kena pakai satu mic ni? Oh, dia menyanyi dua orang sekali? Agak-agak suara selamat tak keluar tak apa. Tak. Banyak apa sekarang. Aku buat. Wajuk. Jangan nangis lah. Nangis. Itu gosip lah. Nangis lah. Tak ada. Aku tak ngantuk. Itu gosip. Ada pula perempuan baru pindah kampungku. Oh ya. Tapi ini key tinggi lah. Aku sampai suara tinggi kan. Boleh agak-agak? Boleh lah. Okey boleh. Ada seorang muda perempuan baru pindah ke kampungku. Matanya besar pula dan rambut hitam mencecah bahu. I don't want to use down these students' line. I give it even to them me. Oh yeah, yeah, la, la. Oh yeah, oh yeah. Aku mendekati dia, bertanyakan cuma namanya. Lama-lama nanti
pada aku lah. Tuan-tuan, terbaik aku pernah tengok lagu ni di duet kan. Aku rasa tak pernah dalam sejarah lagu budak baru ni tercapai. Aku rasa ramai lepas ni orang akan pergi dengan original version dia budak baru. Setelah melihat. Bukan kau lah, selamat. Selamat. Mak, tadi aku gurau je, Mak, pasal suara kau tu. Rupanya penonton memang marah lepas aku cakap gitu, Mak. Dia orang semua nak yang pun marah tu, peminat kau. Penentam. Dia orang suruh aku letak jawatan. Lagi lah. Tak ada idea. Oh, tak ada idea. Dia dah mengantuk tu. Tak. Main lagu Nasi ke Ikan Geli. Oh, ya, ya. Pergi minum boleh? Ha, minum. Macam mana kau ada 4 lagu, dia baru 3, Mak. Dia hati jemputan, kita tuan rumah. Selalu hati jemputan nyanyi banyak. Dia dah masuk ni 4 dah. Bagi lalu orang lain sama, Mak. Yang basking mana ni, anda masih boleh terus mendanai basking online untuk anak murid Selamat Asrin ni. Anak murid Prof Dr. Selamat Asrin ni. Eh, mana dia doktor? Aku dah tukar dah. Profesor lah. Dia itu nama adik saya Linda. Tu Asrin nama aku, bukan doktor. Di tu nama adik aku Linda. Tu Asrin. Dia dalam huruf tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam contoh Jamal Abdillah kan, contoh. Kalau apa M pun kira Jamal Abdillah lah. Dalam tu dia. Pasal nama tu ada. Dalam ejaan tu walaupun D tu bukan pangkal, D tapi tu sebab adik dia nama Linda. Linda. R tu sebab dia nama Asrin. Jadi bukan doktor sebenarnya. Bukan, jadi bukan. Profesor Linda Asrin Selamat Asrin. Okey. Itu agak-agak saya rasa baru kali ini terjawab soalan saya. Rupanya pakar-pakar yang semua memegang DR tu bukanlah PhD sebenarnya. Mereka memegang nama je lah. Boleh meroyan berbual dengan kau. Selamat, pembina tanya boleh ke bawa lagu daripada Dayang Kuintan? Alamak, mampus. Lagu Dayang Kuintan. Apa aku berpegang di dahan yang rapuh pada lagu. Dayang Kuintan. Tak pun, lambat lagu JJ dengan Dayang Kuintan. Dayang Kuintan. Kalau minat lagu Dayang Kuintan. Album pertama apa? Saya tahu album pertama. Album pertama apa? Album kedua aku ingat. Album kedua apa? Album kedua. Semakin Rindu Semakin Sayang. Itu album kedua. Di top 1984. Oh, Dayang Kuintan. Album pertama aku tak tahu. Album pertama 1983. Tak tahu tajuk dia. Okey. Kalau kata kawan baik itu tak adalah kawan baik. Bukan tak makulah, tapi saya senior dia. Tua sekolah. Dia bawah saya dalam 4 tahun 3 tahun kot. Oh, masa sekolah di sekolah seni tu. Sekolah seni. Okey. Itu yang boleh kenal tu. Kenal siapa? Kenal kau lah. Lebih bila kau kenal aku. Kau tumpang je dengan aku. Memanglah. Maksudnya itu yang saya boleh tumpang dia tu. Bermulanya proses penumpangan populariti ni. Penumpangan popularitian. Aku pun tumpang dah sekejap sekarang. Berapa ribu juta ada ni? 2.4 juta. Tak boleh. 2.4 juta ribu. Banyak. Okey. Ani, kau cakap ni. Bagi nyanyi. Apa? Bagi apa? Bukan nyanyi dulu. Dia nyanyi dulu tu ke? Tata sekarang ni. Nak cerita? Dah sekarang ni. Cerita sekarang, Mak. Sekejap, Mak. Aku ni ada air tak? Aku nak baca Yasin sikit. Banyak ni. Saya bukan orang Ipoh tapi banyak engkau cakap engkau orang Ipoh. Orang tanya aku orang Ipoh ke tak? Tapi aku pernah duduk Ipoh. Saya apa parent saya berasal dari Kuala Kangsar. So memang dua-dua Kuala Kangsar lah, memang dua-dua Perak lah. Jadi rumah tu pun seberang jalan je. Cinta seberang jalan. Boleh tengok aku ni. Boleh buat lagu. Aku buat lagu ni. Cinta di tepi jalanan. Seberang. Seberang di jalanan bersama Amal. Jadi saya kalau ikut kan FF yang ke 13 lah, tapi pada tahun 2016. Itu yang paling bongsu lah. FF yang paling bongsu. Apa? FF 2016. Langkah bau aku 2015 lepas tadi 2016. Aku 2015. Itu sebelum Masihi tu. Tadi apa 2016? 2016. 2016. 2016 bawa atas tu 2015. 2015. Aku lagi. Engkau baru kenal aku. Ayalah. Pak boleh buat lagu lepas lepas kan?
Oh, boleh bos beli. Ah, saya selamat sini. Eh, jangan ada. Ada penonton tengok Aiman nyanyi kat Bukit Indang. Dia selalu dia minat lagu apa? Kumpulan Bunyi M. Oh, betul tak ku terima. Tak ku terima. Bukan tak ku terima, telah ku terima. Kalau dia tak terima, tak jadi lagu tu, Mat. Sebab surat, kalau dia tak terima surat, tak dikarang lagu tu. Tak ku terima surat munan itu. Tak adalah surat, tak ada lagunya. Dia telah ku terima. Mat yang marah aku, Mat. Dia tak boleh. Ha? Sound check. Itu gosip. Yang tak terima tu gosip. Okey. Dia telah ku terima. Kalau dia tak terima surat tu, tak ada lagu tu. Lembaran terakhir. Aku terima. Oh, macam Ismail Harun lah suara dia. Tu aku teringat Ismail Harun lah. Mana? Suara kau tu. Biasa. Kau tak boleh. Aku tidur kena cukup. Tapi dulu sebelum ni kau tidur tak cukup. Biasa. Aku pasal rumah kau tak baik. Dia kutuk rumah aku lah. Dia kutuk rumah aku lah. Okey, kita bagi dia nyanyi, Mat. Kau pun dah letih dah. Tak. Aku dah letih. Okey. Aku langgar dengan tu. Okey, siapa boleh bawa sudu bawa? Saya nak makan kek ni sedap pula. Okey, jadi promo lagi ya. Ini adalah kek daripada jenama Have. Anda boleh mendapatkannya di Facebook Amani Amira ataupun FB Have Cake and Cookies. Dia hanya di Kuala Lumpur je tuan-tuan dan juga di seluruh Selangor. Dia ada perisa kek, durian crepe, jeruk madu. Ada yang saya makan ni kalau tak silap saya orang panggil apa ni yang ni apa? Red Velvet. Red Velvet lah. Kek ni dihadiahkan oleh Hef oleh Amira Amani ni kepada selamat sempena ulang tahun selamat yang ke-25. Banyak engkau. Habis? Aku 50 51 52 53 54 umur aku. 54 tahun depan. Iyalah. Aku nak muda lagi. Aku tak nak dua. Oh, 25 tak. Oh, 25 tak muda. 54 muda. Okey. Okay. Tak tahulah tuan-tuan, ikut dia lah saya pun rasa macam aku ke kena vaksin ataupun. Okey, tak apa tuan-tuan, ikut dia lah. Terima kasih pada yang bersedih. Saya nak rasa lama tak makan Red Velvet masa ni. Jadi teringat pula. Mat, kau jangan lena, Mat. Kesian kat dia, murid kau menyanyi ni. Dia dah mengantuk tu. Okay. Jadi, terimalah untuk anda semua permintaan anda. Tapi itulah, saya minta awal lah. Kadang-kadang puan Tuan Berjangga ni pun saya lupa. Siapa dia nyanyikan lagu tu? Yang kat di sini tulis Aisyah, Mat. Penyanyi asal je. Penyanyi asal tak saya. Esa Fendi. Kau tak lelah kat daru, tak payah nak cakap. Okey, sorry. Sebab tu tak nak sebut tadi. Sebab aku tahu aku akan salah. Aisyah. Okey, jadi sebenarnya tu saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Kadasi TV lah. Sial. Saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Kadasi TV dan juga saya punya sifu lah. Bukan sifu saya je, sebenarnya sifu kawan-kawan saya juga yang tengah tengok ni semua. Sifu, orang cakap sifu rakyat dalam bidang muzik. Aku ingat bidang siput. Bukan siput, sifu. 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 Jadi terima kasih kepada anda yang sudi menonton siaran-siaran langsung jejak kasih ni lah. Tak sudi memandang, tidak mengapa. Esok kau ada show lagi dengan Jambe. Tak nak, aku nak. Jambe, poster dah siap lah kau dengan Jombe esok. Jombe mana? Jombe. Yang pakai topi tu. Yang topi, ada jambang. Dia mana benda nyanyi? Mak, dia ada album, Mak. Budak kampung, hujung, budak nakal, hujung jalan, hujung sebab. Yang pakai topi kau, Boy. Minang tu. Ada jambang, muka macam Mr. Oil sikit lah. Mat, jangan cakap gitu, Mat. Itu tak baik. Ya, Jombe dia lah. Dah lah yang kau pergi gambar-gambarkan dengan topi. Seolah-olah dia pun. Dia ada pakai topi cap tu. Ya. Topi memang cap. Dia ada album, Mat. Dua album dia terbang dengan tu. Dua album? Banyak album aku lagi. Oh, ya. Mat, gini. Bukan nak gaduh. Besok dia datang. Dia akan sembang-sembang dengan kau program besok live kita. Kan kau sekarang popular orang nak tiap-tiap malam. Jadi malam ni kita bawa ni. Malam esok. Lepas tu kita bawa Jombe. Jombe. Okey Jombe. Malam esok bawa Dayang Kintan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bawa Dayang Kintan. Malam esok kena rest. Hari Selasa malam dengan Jombe. Selasa malam dengan Jombe. Minta maaf. Malam esok tak? Dia kena jaga suara bang.
Ha, besok kena tidur jaga suara. Jangan makan pedas banyak, cili api 2 biji je. Eh, tak ada. Aku minum asam jawa, tawuk garam. Okey. Mamat. Boleh aku nyanyi, Mat? Boleh aku nyanyi. Lama tunggu, lama tunggu. Ha, ni banyak aku suka tak. Boleh tak boleh? Orang tunggu ni. Tunggu apa? Orang suka nyanyi lagu Patah Berjangga. Ha, nyanyi lah. Habis kau borak, rancak? Nyanyi lah, aku nak tunggu. Okey, okey. Okey, suratmu nan lalu penuh sanjangan kata merayu syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan mendah fatwa pujangga. Simpan suratmu nan itu papusaka yang amat bermutu walau kita tak lagi bersua sayang cukup sudah tanda setia. Nak minta lagu lama mana ni? Ya. Okey, lagu apa lagi dia minta? Orang tahu pasal apa buat lagu. Jangan nak kuat, jangan kuat. Jangan kuat. Tak, dia orang cakap Amam nyanyi kena banyak lagi ambil vokal kan kau. Ada. Aku ada satu lagu memangnya. Dia selalu nyanyi kat Bukit Bintang. Dia minat lagu Jamak Bila. Aku nak suruh nyanyi lagu Jamak Bila. Tajuk tak sudi meman. Kau mana dia nyanyi lagu tu? Kau selalu ada nyanyi kat sana. Jangan bantah guru. Aku tahu. Lepas tu minta maaf kalau tak nak nyanyi. Seniman menangis. Seniman menangis. Okey, kita akan dengar.
Seniman Menangis daripada besi asalnya Ismail Harun. Akulah seniman. Kau tiap malam seniman, Mak. Dia baru malam ni. Okey, intro dulu, Mak. Intro dulu. Malam ini, malam ini, akulah seniman. Tak apalah. Setelah kita, setelah kita putuskan tunangan. Mengemang, Mak. Eh, biasa. Aku ni baru terduduk ni. Aku ni nak jamak pilih. Oh, terduduk dengar ni. Mengemang. Baru rasa sampai putus tunang. Jamak pilih masuk badan aku. Jamak nyanyi tu rasa macam baru putus kasih. Ha. Selamat nyanyi baru rasa putus tunang tu. Okey, saya itu lagu favourite dah kita dengar daripada nyanyian originalnya oleh daripada Singapura oleh Allahyarham Ismail Harun, dinyanyikan semula oleh Jamal. Eh, salah. Dinyanyikan balik kepada Datuk Jamal. Orang tu dapat Datuk lah. Yalah, dia profesor doktor kan. Mesti dia kena jaga orang lain punya gelaran. Okey. Okey. Takut juga ni. Okay, tuan-tuan, sebab tuan-tuan. dia banyak rearrangement balik. Bagusnya syok dengar Amannya ni, dia rearrangement balik. Dalam menggunakan kualiti vokal yang dia belajar daripada Selamat. Kalau tidak, dia menyanyi gitu je, tuan-tuan. Itu kelebihan baru 6 bulan tu. Kalau Amar ikut Selamat 6 tahun, jangan jadi dia. Betul. Jadi macam Selamat lah. Sebab tu Amar ikut 6 bulan je. Sebab Amar nampak, kalau ikut 6 tahun, tak nampak jalan. Dulu Amar ni, kalau minat dengan Amar, dia dulu ada juara. Juara ATM di lagu, dia suka lagu kanak-kanak. Kalau kata lagu Kelapa Jeli, lagu apa tu? Lagu Kelapa Jeli. Itu lagu kita tengah buat. Ada cerita lain. Apa tajuk? Kelapa Jeli. Kelapa Jeli. Besok aku ambil tajuk. Aku tukar tajuk. Kelapa Jeli, I love you. Kelapa Jeli, I love you. Hep. Takut ni. Datuk Jamal Abdillah. Jangan nangis lah. Dinyanyikan kepada Emal MM. Emal Osman. Okay. Osman tu bapak saya, tuan-tuan. Malam ini akulah seniman. Setelah kita putuskan tunangan, tiada kawan yang dapat menekan. Ku berduka, ku berikan majlis bergembira, ku tertawa, minum dan berdansa hingga diri yang sedang berduka tak percaya. Ku tersenyum, ku tersenyum dan tertawa. Berdansa, ku berdansa bagai nak gila. Ku ikut tertawa bersama kawan Dinda. Tapi engkau tahu, ku hanya berpura-pura.
kawanku pulang. Seniman ini duduk kesorangan, hampa hibah mengenangkan dirimu. Oh Dinda, tapi Dinda, apabila takdir itu tuh lampu-lampu gelap gelita ku kesorangan. Ketaralah dia anak murid kau. Malam ini senangnya, Mat. Akulah kekasihmu, berdansa dengan sedinginan angin malam. Itu yang tarik kan? Tak boleh. Tapi nampaklah dia curi vokal kau banyak. Kadang-kadang bimbingan kau tu ada. Yang terang-terang tu aku ambil kau. Walaupun nampak jauh lagi nak capai tahap kau, tapi nampaklah ada kemajuan. Ada masa depan lah dia. Ada masa depan lah murid kau seorang ni, Mat. Walaupun aku harap. Aku tak ada idea. Nyanyi lah. Buka apa ni? Kelab malam buka sampai pukul 3, Mat. Ini masih kelab awal ni. Masih happy awal. Macam mana kenal dengan Ahmad? Macam mana kenal dengan Ahmad? Cakap besar. Nyempah aku. Okey. Saya bukan tak kenal Ahmad. Ahmad yang kenal saya kat Bukit Bintang. Dia ada kutuk dengan saya kat Bukit Bintang. Kutuk apa sebenarnya? Dia kutuk. Dia dengan kumpulan dia kodok. Jila di kodok. Dia cakap, boleh lah tu. Arwah Jila di kodok. Dia cakap, sama tu aku baru kenal. Siapa yang cakap tu? Siapa yang cakap tu? Aku lah. Ada orang beritahu. Kat Bukit Bintang. Mak, kau cerita mudah boleh tak, Mak? Kenapa sempat panjang? Macam mana? Sekarang ni, macam mana? Sekarang ni, aku pun tak ada idea, Mak. Boleh lah. Okey, boleh lah. Okey, cerita sambung. Saya dah nak nyanyi. Tak, orang penonton tanya macam mana. Saya mengenali Eman ni. Eman mengenali engkau? Dia mengenali, boleh lah. Dia mengenali saya kat Bukit Bintang. Dia ada kutuk dengan saya. Selamat tu suara dia bukan sedap. Tapi dia bila dengar suara saya, bawa lagu Aliket. Tersengang. Tersengang dia punya mana? Dia punya. Memang macam tu lah. Tapi bila dia bawa lagu Sudirman, tak tinggi, suara aku lagi tinggi. Yeah. Milik siapakah gadis ini? Wajah lembut bagaikan segera sayang air. Salam yang istimewa. Kau tengok jauh mah perjalanan kau lagi. Tak, yang apa teknik yang paling saya rasa penyanyi mana-mana pun tak boleh buat yang nyanyi sambil menjelir tu. Menjelir. Dah tahu dari mana saya dapat benda tu, tapi saya tak boleh. Setakat ni orang tak tanya, tapi tak apa, boleh bagi tahu. Boleh bagi tahu je lah. Tak, sebab saya lidah saya ikut, dulu saya makan es krim tu. Itu sejarah dia. Jadi kau kena makan es krim banyak, Man. Itu antara tip dia tak pernah bagi tahu tu. Dia nak nyanyi tu, dia dah mengantuk dah. Okay. Kita bagi satu lagu rancak je. Lagu rancak.
Tak pernah kita Pelangi Petang. Tanya Pelangi Petang. Alamak, kita apa lagu dia. Gini-gini tuan-tuan. Bagi cang kat dia lama. Nanti Amal nyanyi lagi. Amal akan datang lagi. Malam ni ramai orang nak Amal. Amal akan datang selalu. Tapi janganlah sampai sehari habis live ni. Jadi masalah dekat ofis ni. Tuan-tuan kena jaga juga. Walaupun saya tahu. Engkau ni mana aku tak apa. Ni nak Amal cover sikit. Bagi Amal nyanyi. Ni ikut mood lah. Tak apa, kalau Selamat bawa lagu mana pernah orang minta. Dia akan bagi. Ada sejarah Selamat menunaikan permintaan orang. Tak ada sejarah. Kalau Selamat tunaikan lagu yang orang minta, itu sejarah. Okay. Siapa nak nyanyi ni? Dia. Lagu Rancak. Okay, tak. Nak feeling ni lah, tangkat juang lah. Tangkat juang lah. Kau berita dari rantau ke keluar perantau? Mana satu? Kau tukar-tukar kat marah. Atau rantau ni 9. Assalamualaikum, saya akan nyanyikan lagu dari Juara Bintang Aten tahun Datuk Jamal Abdillah 1980 Kelurahan Perantau. Jaga mak. Angin senja yang membelai keheningan desa pemar, ku kekenang kemasaanmu di dalam. Just die.
jatuh dia mah. Kalau dalam insurans dia tuan-tuan, dia panggil total loss. Maksudnya kena cover full paid. Ini yang dia panggil. Kalaulah lagu ni ibarat kereta yang mengalami kemalangan, agent insurans akan report sebagai total loss. Tapi sekurang-kurangnya dia feel lah. Mahfuz, selama ni kau gagal menunjukkan bakat dia. Kau yang selama ni mendajarkan Selamat daripada mencapai prestasi luar biasa. Malam ni bila Amar datang, baru orang tahu bahawa Selamat ni sepatutnya Jack bayar 100 malam. Bukan RM1. Oh, Meridian on. I keep you badness. It's not madness, no, not madness. Nak tahu apa punya? It's madness, but not. Itu. Dia sebenarnya ada lagu putih. Lagu dia memang sebenarnya, ini turut-turut saya cakap. Melodi dia cantik. Lagu tajuk dia, Lip Let Me. Oh, Lip Let Me. Lagu tu, lagu lama tu. Lagu lama. Daripada CM dia dah menyanyi dah. Sebenarnya, Love Blame Me. Jadi dia tak boleh nak sebut, dia jadi Love Blame Me. Love Blame Me. You don't decide tonight. I came on to you, the love, but let me not be denied. See the be my old love, want to be to you, the love, but let me. Daripada dulu ah. Itulah lagu dia lagu yang dia, lirik dia tak lari. Itu salah satu bahasa Inggeris dia see yang the bee, see the line. Yeah, lagu the tu kalau saya dapat Amal sampai apa? Betul. See the bee, see the light, the complete. Memang tak pusing-pusing situ je. Pusing-pusing. Lagu tu memang dia nampak semua kekasyafan dia adalah see the light. Lagu yang Black Music saya dapat kat Johor Bahru. Tahun so, tahun 1982 di Sungai Segit Kelang. Sungai Segit Kelang. Sungai Belia, Sungai Segit. Keluang. Keluang. Biasalah orang tua kadang-kadang tersasul. Lagu tu kalau saya beri Datuk Sid lagi biasa. Oh, Datuk Sid. Kat sini dia peminat. Dia ada ada peminat ada apa apa nama engkau ni? Pemenang yang masih jatuh nombor dia minat bukan jatuh nombor 2 FF boleh dia minat Datuk Syed. Aku lagi minat Datuk Syed. Lagu tu lagu tu saya nak bagi Datuk Syed tapi tak dapat alamat dia. Oh, lagu Love Black Me tu. Alhamdulillah Datuk Syed. Saya rasa agak-agak berita terbaik dari hidup Datuk Syed. Datuk Syed, kalaulah ada perkara buruk yang berlaku pada Datuk, alhamdulillah, kerana dia tidaklah seburuk kalau Selamat dapat jumpa Datuk dan minta Datuk rakamkan Love Black Me. Bukan saya bukan apa tau, nak nyanyi tu susah. Yalah. See the light, see the lamp. Tapi saya rasa pilihan dia tepat. Sebab nak bercakap bahasa Perancis pun susah. Jadi dia tahu credibility Datuk Syed tu. Memang layak profesional. Prof nampak. Prof nampak bakat. Kalau kau minat Datuk Syed, bukan minat, dia pengetua AF masa aku. Macam tu. Betul, memang terbukti. Siapa kata selama ni palsu? Ini bukan beli, okey? Ini bukan yang MLM-nya. Bukan skamer. Ini bukan yang buat kelas-kelas workshop charge orang 2-3 ribu menyama. Doktor, prof ni tiraf. Kalau tak tahu penyanyi lama-lama budak-budak baru jangan belaga. Aku lagu hati lama tu. Berapa ribu orang ada sekarang? 2.2. Apa tu? Dua juta ribu orang. Dua juta ribu orang. Kat Perancis, 6,000 juta. Sedang menonton kau? Dia dah pasal Love Black Me lah. Tapi Mak Saleh je. Yalah. Kau suka Mak Saleh kan? Kau suka Mak Saleh tau. Okey, dia orang nak dengar Akman nyanyi buat boleh? Aku nak bagi kau satu lagu, Man. Satu lagu, ada satu lagu. Yang selalu kau nyanyi kat lagu. Bukit Bintang selalu kau nyanyi lagu apa? Takkan kau tak tahu. Dia nyanyi kat Bukit Bintang ada satu kumpulan. Kumpulan Scorpion. Scorpion. Dia akan bagi lagu dia juga pada kumpulan Scorpion. Siapa nyanyi? A Klaus Mine. Ini. Dia nyanyi. Aku pula. Buang kes. Scorpion. Kumpulan Scorpion. Banyak mana ni kita belajar FF. Waktu kita belajar Scorpion. Itali kumpulan penyanyi apa? Blob apa? Flop Kopi. Bukan Mak Saleh tu apa? Flop Kopi ya. Bukan. Di Sibok Blues. Apa? Sibok Blues. Kau mana tahu penyanyi nama? Okey. Memang kena lah. Memang kena. Bukan Bob yang itu. Bukan Bob yang itu. Bukan.
Oh, dia tak kenal eh? Mama, aku tanya sikit lah. Ha. Bok sentuhan. Okey, aku tanya lah. Antara bok sentuhan, Mus Genji, huh? Dengan aku. Sorang siapa sedap? Kau sedap nombor tiga je. Aku yang sedap, Bob dengan apa tu? Mus lah. Mus, itu je. Itu je. Okey, terima kasih. Terima kasih, Mat. Tapi yang pakai topi tu suara dia okey tak? Yang nak interview kau rasa rasa jombel. Apa jombel ni? Yang pakai topi, yang pakai topi. Kan yang hari Selasa kan kau dengan jombel nak sembang pasal muzik. Aku tak kenal, yang muka kenal nama tak tahu. Iyalah. Yang jambang pakai topi. Ya. Yeah. Aku panggil Os Os. Yang tu suara sedap tak suara dia? Aku tak tahu jana dia orang. Dia tu boleh ganti Mr. Os. Dia kata dia boleh ganti arwah Mr. Os. Dia boleh ganti arwah Mr. Os. Orang kampung aku tu, Mat? Ha? Orang arwah Mr. Os, orang kampung aku. Tak tanya pun. Uish. Tak ada tak, Mat. Okey. Kita dengar lagu. Dia orang minta dia nyanyi lagu apa? 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 Tak ada mana, Skopin, Skopin. Shadow you long to your stupid. Oh, itu bukan Scorpion. Itu lagu When I Need Love. Bahasa Melayu. Bila rindu ku sebut na-na-na-na-na. Ilan the stupid Madonna. Ilan the stupid. Lagu dia dalam bahasa Melayu. Apa ni? Ada. Ada apa ni? Blood Obon nyanyi kan? Kalau nak buat baru. Banyak. Sebab tu saya suka lepak dengan dia. Sebab tu saya suka lepak dia. Tak tahan telinga sikit lah. Eh, kau ni tahu. Aku lagi belajar pun. Bila rindu. You more distinct and the last. Kau boleh, boleh listen kau boleh? Ha? When I Need Love tu boleh? Eh, aku tak apa aku. Oh, nyanyi tak boleh? Okey. Kita nyanyi lagu lama Melayu lah, Mat. Oh, seksa orang. Batu Merdeka. Okey, Bulan Merdeka. Bulan Merdeka. Selamat, kali ini kau duduk aku je, Mat. Aku tak pandai nyanyi. Tak, memang orang suruh dia. Kau jangan risau, Mat. Berapa kali engkau kau pernah bergaya kat Mat, kat Selamat? Tak payah, tak payah. Tak payah. Aku nak hilang gantuknya. Hilang gantuk kau nak buat apa? Kau jangan menari Batu Merdeka ni, Mat. Lagu ni tak tak sesuai untuk dinari, kan? Negaraku. Mat, live ni. Ni 2,000 juta orang, Mak. Dengan orang Perancis, kita kena jaga kita punya tata susila, Mak. Orang putih tengok ni. Ini ialah tengok. Tapi banyak benda aku tahu tentang. Rupanya, alhamdulillah, Datuk Syed tak dapat love blame me tu. Kalau tidak, bukan apa. Takut Datuk Syed lupa diri kerana lagu tu dah masuk billboard. Aku bila dari Datuk Syed, aku dah duduk Perancis je. Okay. Tak nak balik Malaysia. Okay. Mak, dia nak nyanyi. Bunda senyum ria menerima bahtera merdeka. Putra putri saya, putra putri saya sedang berjuang. Fajar telah tiba dan menyingsing membawa harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung permata nilam. Jiwa dan raga buktikanlah pada Nusa Bangsa. Supaya
putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan, ingin menunaikan sumpah dan janji. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa. Supaya negara maju jaya, aman merdeka. Oh, duhai Ibu Pertiwi, putra-putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan, ingin menunaikan sumpah dan janji. Stream podcast yang paling lama 2 jam. 2 jam. 2 jam yang 1 jam 45 minit oleh diselamatkan oleh selamatnya lah. Dia minta tinggalkan pentas sebab dia kata aku ngantuk. Dia biasa tuan-tuan. Ada dua perkara yang kita jangan larang kalau dia nak buat. Pertama adalah aku ngantuk, yang kedua adalah aku nak keluar. Jangan tutup pintu, pecah pintu tu. Kata-kata aku nak keluar, cuma bagi panduan je, jangan pergi jauh, jangan pergi sana, jangan pergi sini. Keluar tu tetap keluar. Kalau ngantuk tu, macam tadi ya tuan-tuan, dia boleh tinggalkan majlis dia. Dia pergi tidur. Buang kes macam itulah. Terima kasih semua yang memeriahkan. Jarang kita stream dapat sustain 2,000 lebih. InsyaAllah kalau saudara nak dengar lagu-lagu lama, saya boleh panggil Amal Tanah lagi untuk... Tapi tak ada lama sangat sebab saya kena masih menuntut lah. Guru tak apa. InsyaAllah dia ada ilmunya sampai mana. Macam tadi tu aku rasa tak tercapai kau kalau dia tak ada. Betul. Maksud untuk lagu last tu ada hilang banyak lah. Dia punya... pasal gurunya pergi. nampak ketara lah. Jasa selamat dalam membimbing kau tu. Boleh dibanggakan lah. Sesuatu pencapaian luar biasa lah. Kau patut bertuah sebab tak ramai orang yang selamat bimbing. Kau orang yang dia bimbing atau dia bimbang pun tak tahulah. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Amar kerana sudi datang. Next time dia boleh datang lagi. Suka-suka tuan-tuan minta je Amar boleh datang. Okay, terima kasih Tuan Haji. Untuk bagi peluang ini, jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi sokong Garasi TV dan juga live apa saya pada malam ini. Yalah. Walaupun saya tak se-handsome Duffy, tapi adalah AF tu adalah. Boleh clear lah, boleh clear. Dan bapak saya bukan Perdana Menteri. Ada lah sikit. Okay. Ada tak abang-abang nak streaming apa dekat FB dia? Tak ada, dia tak buat kat FB dia. Dia baru tengah nak set up tempat. Tak apa, nanti saya panggil dia stream kat sini dia. Sementara dia nak set up tempat untuk live stream dia. Sebab mereka pun tak pernah jangka pandemik akan jadi panjang. Sebab Amar dia memang basking dia bukan setempat. Dia pergi Johor, dia pergi situ, dia pusing ke Terengganu semua. Jadi bila tak boleh bergerak PKP, dia tak dia kadang di Kuantan, dia basking di Mersing. Jadi minta maaf tadi. Saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada apa semualah yang sebelum ni masa saya duduk apa basking dekat Tioman, dekat Kuantan. Saya tak boleh sebut nama semualah, banyak sangat. Dekat Perlis, dekat Terengganu. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda yang menyalah macam bagi saya apa space untuk basking, makan, tempat tidur. Jadi saya terhutang budilah kepada anda semua. Jadi saya sangat-sangat agai dan terima kasih. Saya tak tahu nak balas macam mana. Saya hanya doakan anda yang terbaik lah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Okay. Terima kasih untuk minat. Yang backing dalam ekonomi Maybank Garasi ada RM250. Dan mungkin ada yang backing ke ekonomi juga. Okay. Terima kasih yang belanja Amar malam ni RM250 ke dalam akaun Garasi. Terima kasih. Saya agai. Dan mungkin nanti ada dalam akaun Amar. Terima kasih banyak dan nantilah bila-bila Amar datang, dia nampak anda suka dengan 70s, muzik-muzik 60s. Kita akan panggil je Amar datang belanja lagu-lagu lama tapi dalam vokal dan juga style baru.
Kerana dia dilatih oleh Selamat Asri. Tapi cuma dia tak boleh menyanyi sambil jeli lidah tu, kau kena belajar sikit. Supaya kau datang sekali lagi, mesti keluar lidah walaupun separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.